Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab keempat, bab ke-73. Pada bab ke-73 ini Imam Bukhari menuliskan bab siwaki, yaitu bab menjelaskan tentang siwak. Sebelum kita melanjutkan membahas hadis, ada baiknya saya kasih tolong. Apa itu siwak? Siwak bisa dikatakan menyikat gigi. Jadi Imam Bukhari dengan bab ini ingin menjelaskan kepada kita tentang tata cara menyikat gigi atau membersihkan gigi. Dengan apa membersihkan giginya? Tentu bisa dengan sesuatu yang dibolehkan oleh syarat. Misalnya sikat gigi biasa, atau kalau yang di Arab itu lazim menggunakan kayu irak atau kayu siwak. Di perbuatannya terkadang disebut siwak juga, alatnya terkadang disebut siwak juga. Nah, ini siwak. Nah, kemudian Imam Bukhari menuliskan hadis dengan nomor 244. Haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Ahmad bin Zaid ngan Ghailan bin Jarir ngan Abi Burdah ngan Abihi qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastanu bisiwakin biyadihi yaqulu wasiwaku fihi ka'annahu yatahawwa. Abu Nu'man meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Ahmad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ghailan bin Jarir, dari Abu Burdah, dari ayahnya, ia berkata, aku datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku menemukan beliau sedang menggosok giginya dengan kayu siwak yang ada di tangannya. Nah, kayu siwak yang dimaksud seperti ini, kayu irak. Ini sudah kering, kalau dia masih basah bisa disiwil sehingga membentuk seperti sikat gigi. Beliau berkata, sementara siwak itu masih berada di mulutnya, seakan beliau hendak muntah. Lihat ya, kayu siwak yang dimaksud itu bukan sembarang kayu, dalam artian kayu tersebut mengandung zat-zat yang memang berfungsi untuk kesehatan mulut dan membersihkan gigi. Lalu hadis yang kedua, Imam Bukhari menuliskan, haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir ngan Mansur ngan Abi Wa'il ngan Hudzaifah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusu fahu bisiwaki. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pada malam hari, beliau menggosok giginya dengan siwak. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu waktu yang disunahkan bersiwak itu ketika bangun tidur. Dan salah satu alat yang disunahkan untuk bersiwak yaitu kayu irok atau kayu siwak seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.